Baik, bila sebut Yahudi Khazar, kita kembali dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sebut ada satu bangsa yang selalu diserang dah. Dan bangsa ni minta tolong dengan siapa? Iskandar Zulkarnain, kerana ada satu bangsa yang menyerang mereka, memusnahkan mereka, merosakkan mereka, merujuk kepada Ya'juj Ma'juj. Nak memahami tempat asal Ya'juj Ma'juj, kita perlu tengok kriteria bangsa hak minta tolong. Kriteria bangsa hak minta tolong cukup cekap dalam bidang apa? Bawakan kepada aku tembaga yang dicairkan. Maksudnya, kumpulan-kumpulan ni pakar dah bahagian besi, bahagian tembaga. Dan bila kita ikuti fakta-fakta sejarah, dia lebih menunjuk kepada bangsa Slavia, ataupun disebut Skytia. Slavia, Skytia, kawasan-kawasan ni je. Semenanjung Iberia, iaitu kawasan utara Georgia. Okey, sekarang ni Ya'juj Ma'juj ni dah keluar ke belum? Kalau kita tengok urutan-urutan peristiwa akhir zaman, seolah-olah dia tu lepas Nabi Isa dulu baru tu keluar Ya'juj Ma'juj kan. Sekarang ni ada satu surah dipanggil surah Al-Anbiya, ayat 95 ayat 96 boleh rujuk. Amat mustahil untuk penduduk sesebuah negeri untuk kembali semula sehingga dibukakan tembok ataupun benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi dengan laju. Okey. Penduduk bermaksud orang Yahudi. Negeri yang dimusnahkan merujuk Baitul. Amat mustahil bagi orang-orang Yahudi. Mustahil, Allah kata, bagi orang Yahudi untuk kembali semula. Seolah-olah menghidupkan balik, membangunkan balik negeri yang dah kami musnahkan, Baitul Maqdis. Tapi perkara itu tak jadi mustahil dan boleh berlaku sehinggalah kami dah buka pintu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini negara Israel dah tertubuh pada tahun 1940. Maksudnya pintu ni dah lama terbuka. Lebih awal hadis Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah tu, dia kata Rasulullah masuk ke dalam kamar atau bilik aku dalam keadaan muka yang merah, muka yang berlainan. Lalu Rasulullah sebut, wailun lil Arab min syarrin qadik taroba. Celakalah bagi bangsa Arab. Nabi tu bangsa apa? Nabi pun bangsa Arab, tapi inilah kalimah sabdaan yang keluar dari mulut Nabi. Celaka bagi bangsa Arab, sesungguhnya kejahatan makin mendekati mereka. Dan anda pun perlu tahu hari ini apa dah berlaku kepada bangsa-bangsa Arab secara keseluruhan. Kalau mereka tu tidak dimusnahkan, kalau mereka tu tidak dihancurkan, kalau mereka tu tidak diapa-apakan, sekurang-kurangnya pemimpin bagi negara yang tidak diapa-apakan itu sekadar menjadi puppet, sekadar menjadi hamba bagi sistem mereka. Pasal apa? Semakin mendekat, hari ini dah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan menghubungkan jari telunjuk dengan jari ibunya. Besar ni dah pecah. Kalau zaman Nabi pecah besar ni, zaman kita bukan kata pecah, dia dah lama keluar dah. Okey, Ashkenazi, dulu ada kerajaan Khazar abad ke-7. Kerajaan Khazar memang ada lah, Khazaria Empire. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, salah seorang khalifah Abbasiyah telah minta Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Pernah dengar Khawarizmi kan? Khalifah mengarahkan beliau supaya pergi kepada kerajaan Khazar. Tujuan dia untuk meneliti apakah sebenar yang terselindung di sebalik Khazaria Empire. Satu lagi nak cari apa? Nak cuba analisa tembok Ya'juj dan Ma'juj yang terselindung di sebalik Khazaria Empire. Masa tu dia diberi kebebasan untuk mengkaji, untuk menganalisis, sebab Raja Khazaria waktu tersebut bernama Turkhan. Dia bagi kerjasama. Sebab apa? Khazaria berada di celah dua kerajaan besar. Kerajaan apa? Belah selatan dengan tenggara, wilayah kekuasaan Islam, Khalifah Abbasiyah. Kalau bahagian barat dan barat daya, yang ni Byzantium. Mereka diapit oleh seolah-olah Islam dan Kristian. Tapi Khazaria non-religion. Dia penganut paganisme dengan syamanisme. Syaman ni tok pomo lah. Dia lebih suka benda-benda khurafat, benda-benda sihir.
kedudukan dia tu memang strategik, tapi suka duka dilalui oleh dua kerajaan inilah. Sebab tu bila hak ni mai nak buat eskawansi ataupun penelitian, dia boleh bagi secara mudah. Byzantium merujuk kepada Rom. Rom terbahagi kepada dua, satu Rom Barat, satu Rom Timur, yang akan bergabung dengan tentera Islam dalam perang besar akhir zaman. Rom Timur ke Rom Barat? Rom Timur akan bergabung dengan tentera Islam. Hak ni akan bergabung dengan kita. Hak ni lebih mesra dengan Islam sebenarnya. Hak ni merujuk pada apa sekarang agak-agak? Hak sesuai. Bahagian timur kuasa besar Ortodok. Rusia, Turki, Syria. Lepas tu Rom Vatikan ni, NATO, UN dan bangsa-bangsa Arab hak menyebelahi Rom Barat. UAE, Oman, Arab Saudi, hak tu bahagian belah blok barat. Okey. Lama kelamaan yang ni datang, yang ni pun datang atas undangan Raja Khazar. Dia Khazar ni jadi Yahudi abad ke-9. Dia start abad ke-5 lagi. Tapi abad ke-7 dan ke-8 ni Maharaja Khazar nama bulan dia jemput wakil Kristian, wakil Islam, dia jemput wakil Yahudi untuk mendengar tentang akidah dan teologi agama masing-masing. Seolah-olah dia berasa nak beragama, dia nak pilih dah. Daripada tiga agama tu hak mana terbaik? Mari ulama Islam cerita hal kamu, akidah Islam lagu mana? Mari robah Yahudi cerita pasal Yahudi lagu mana? Mari Kristian cerita pasal Kristian. Akhirnya dia pilih hak mana? Dia pilih Yahudi. Why dia tak pilih Islam? Why dia tak pilih Kristian? Sebab bagi dia, Yahudi salah satu daripada tiga agama Samawi dan dihormati oleh Kristian dan Islam. Yang sebenarnya, Yahudi ini sebagai tempelan politik semata-mata. Sedangkan, roh hati dan jiwa masih mengamalkan paganisme dan syamanisme. Inilah Yahudi-Yahudi Zionis di kemudian hari, iaitu Yahudi-Yahudi Khazar. Hanilah hak membentuk kerajaan haram Israel 1948. Tak ada kena-mengena dengan 12 Bani Israel. Keturunan 12 Bani Israel pergi mana habis? Penipuan terpaksa direka untuk peristiwa Holocaust. Seolah-olah Nazi dengan perwatakan Hitler telah membunuh Yahudi seramai 6 juta orang. 6 juta orang Yahudi terbunuh. Siapa bunuh? Nazi. Di bawah pimpinan Hitler. Tapi sedar atau tak sedar, Yahudi dibunuh betul atau salah? Benar. Tapi Yahudi mana? Yahudi-Yahudi inilah yang faham sebenarnya bahawa bumi Israel bukan lagi untuk mereka. Bila nak tubuhkan Yahudi Israel 48, mereka minta Yahudi-Yahudi hak sebenar pun kembali balik. Tapi geng-geng ni tak mau. Hak benar-benar 12 Bani Israel tak mau. Sebab dah dijanjikan Israel ni bukan untuk mereka. Mereka lebih senang dan selesa di bawah kepimpinan Islam. Waktu duduk di Palestin dulu. Islam lebih bagus, Islam lebih adil. Akibatnya tak dengar kata peristiwa Holocaust terpaksa dibuat. Akibatnya orang yang tak faham akan kesian kat siapa? Kesian kat Yahudi. Yahudi baik sebenarnya dibunuh. Jadi oh kesiannya kat Yahudi. Kita perlu buat secara cepat negara Israel ni bagi orang Yahudi ni ada penempatan, ada tempat tinggal. Benda ni untuk tagih simpati supaya orang orang kesian dekat Yahudi. Sebenarnya yang nak bukan 12, tapi yang nak itulah Khazariah. Zionis Ya'juj Ma'juj. Akhirnya dengan kejatuhan Turki Osmaniyah 1924, lalu dibahagikan wilayah-wilayah yang dipunyai oleh Osmaniyah. Itali ambil sikit, Perancis ambil sikit, Amerika ambil sikit, Jerman ambil sikit, dapat Israel. Dia Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya keturunan siapa? Nabi Nuh. Dia ada anak nama Kanaan. Dia ada anak nama Sam. Dia ada anak nama Ham. Dia ada anak nama Yafis. Kanaan ni yang meninggal, hak tak mau ikut dia, hak lemah itulah, hak tak mau naik kapal. Sam melahirkan keturunan Arab. Ham melahirkan keturunan Negro lah, Habsyah, kulit-kulit hitam tu. Yafis melahirkan keturunan Eropah, keturunan Turk. Dia sebut Turk dulu, sekarang kebetulan ada negara Turki. Turk dalam bahasa Arab bermaksud tertinggal. Tertinggal maksudnya satu bangsa yang ditinggalkan di sebalik tembok. Tu sebenarnya keturunan Turk. Asalnya Ya'juj Ma'juj ni keturunan Turk. Bukan merujuk pada Turki sekarang lah. Kebetulan nak sama. Turki pun memanglah keturunan tu juga. Turki pun Rusia, Mongol. Baik, sekarang kita tengok. Bila mereka keluar,
Mereka pergi ke arah mana? Paling awal. Mereka naik ke utara. Bila naik ke utara daripada kawasan Rusia tu, kita ada satu kawasan yang dalam tu ada Sweden, yang dalam tu ada Finland, yang dalam tu ada Luxembourg. Biasa kawasan ni dipanggil kawasan Skandinavia. Dan Skandinavia terkenal dengan orang-orang Viking. Baik. Mereka bertukar jadi manusia-manusia Viking. Sekarang ni mereka Eropah Timur ni, England Eropah Barat. Waktu inilah mereka menukar mereka, konon-kononnya mereka adalah bangsa Anglo-Saxon, bangsa asal bagi Eropah, Eropah Barat. Sebenarnya mereka datang dari situ. Bila masuk ke sinilah, ni zaman perebutan antara tiga, Ireland, Scotland dan England. Baik, zaman ni zaman peperangan. Yang inilah yang digambarkan dalam filem Braveheart, lakonan Mel Gibson tu kan. Hak zaman perang tu kan, perang berebut tanah, perang berebut kerajaan. Ha, masa itulah mereka masuk. Jadi sebenarnya paling awal mereka masuk tanah Scotland. Di sinilah tertubuhnya Freemason buat kali pertama. Sebab tu disebut sebagai Scottish Rite. Lalu bila keadaan reda, digabungkan semua kerajaan-kerajaan ni, dibentuk kerajaan United Kingdom, Great Britain ke, ikut dia lah. Jadi bila tubuh the Scottish Rite, sekarang kita tahu dah Freemason dah tertubuh. Sekarang ni yang jadi masalah, Freemason dia bawa siapa menganggotai Freemason tu? Dah dia yang tubuh, mestilah geng-geng Khazar tadilah. Mereka percaya kepada Gautu. Who is Gautu? Kan lambang Freemason dulu, dia ada lambang, ada huruf apa kat tengah tu? Huruf G. The greatest, the glorious architect of the universe. Siapa rujukkan mereka bagi huruf G? Sebenarnya base dia sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Bila sebut zaman Nabi Ibrahim, dia merujuk kepada Namrus. Namrus lebih awal nak menyatukan semua wilayah Assyria, Kaldia, Aramia, Sargon, Babylon dalam satu kerajaan. Dia nak mewujudkan one world government. Satu pemerintahan di bawah satu pemerintah. Dan hari ini dia tukar jadi New World Order. Hari ini mereka dah tubuhkan sama saja. Ha. Maksudnya semua negara duduk bawah mereka. Di bawah negara-negara ada kuasa veto. Antaranya Amerika, British, China, Rusia dan Perancis. Ditambah negara G8. Okey, tahu tak negara G8? G8 tu kuasa veto tu 5 dah, 3 lagi. Kanada, Jerman, Jepun. Ni negara G8. Bila sebut United Kingdom, seolah-olah dia nak menyatukan ke-12 bangsa Bani Israel. Warna yang ada merah, biru dan putih. Okey, apa yang nampak tu? Ini adalah piramid pandangan belah atas ni. Cuba tengok. Ni ke atas. Okey, tengok eh. Ni Chokmar Firaun. Duduk dengan siapa Chokmar ni sekarang? Queen Elizabeth. Pasal apa benda Firaun boleh duduk dengan queen? Pasal apa boleh duduk dengan hakim? Hakim hari ni pakai apa? Hak putih berbulu tu. Ni hak zaman siapa ni? Ni zaman Firaun. Sekarang faham mereka ini adalah keturunan siapa? Dia keturunan dinasti 32 Ptolemaeus. Dinasti Firaun sebenarnya berakhir dinasti 31. Tapi Ptolemaeus masih lagi keturunan Firaun. Yang ni zaman Cleopatra. Bagaimana keturunan ni boleh pergi Eropah? Cleopatra berkahwin dengan Julius Caesar. Pergi ke Eropah. Kemudian Julius Caesar mati, kahwin pula dengan Octavius. Kemudian dapatlah anak Selena, Mark Antony. Nah, keturunan-keturunan dia kemudian menjadi keturunan raja-raja di Eropah. Kumpulan inilah yang dikenali sebagai Merovingian. Bergabung dengan 13 keluarga Illuminati, Astor,
ada keluarga Lee, ada keluarga Freeman, ada keluarga Kennedy, ada keluarga Onassis, ada keluarga Disney, ada Rothschild, ada Rockefeller, ada Wendwin. Jadi 13 ni yang jadi ketua mereka ialah Merovingian. Siapa ratu dia? Queen Elizabeth.